Hai, assalamualaikum. Selamat adik. Selamat pagi, selamat tengah hari. Hari ini kita nak bercerita mengenai Hotel Le Méridien di Mekah. Hotel ni kita dah guna lama dah. Okay. Boleh nampak kan slide sebelah ni? Hotel Le Méridien Mekah. Okay. Jemaah-jemaah tiram ada kan yang pernah duduk sini? Tak payah abaikan. Okay. Adik. Okay, sebelum tu saya nak ingatkan hari Jumaat ni kita ada kursus umrah online jam 10 pagi di page Tiram Travel Langkawi oleh Ustaz Suhairul bin Sa'ad. Jadi kepada semua yang tengah menonton live ni dijemput untuk meluangkan sedikit masa untuk menontonlah kursus umrah online. Jadi, pukul 10 pagi. Okay, so kita start dengan slide lah. Hotel Le Méridien di Mekah. Terletak, jadi tunjuk peta. Dia dalam 150 meter ke dataran Masjidil Haram. Okay, ini gambaran hotel dia. Kena menapak dan ada berbukit sikit. Okay. Janganlah makan. Okay. Jadi Hotel Le Méridien ni kebiasaannya dia harga untuk Hotel Le Méridien ni dia murah sikit sebab hotel dia jarak jauh sikit. Nah, okay. Ini kedudukan hotel. Yang nampak kan dia nampak lah ke Masjidil Haram. Okay, ruang makan dia selesa. Hotel ni bertaraf 4 bintang. Jadi agak selesa. Ini jemaah tiram ni. Ruang makan dia. Dan bilik. Kita bermula dengan bilik berempat, bilik bertiga, bilik berdua. Okay, kita ada tambahan harga lah kalau untuk bilik-bilik ni. Sebab kita start dengan bilik berempat. Jadi kalau bilik bertiga, adik duduklah saat ini. Okey, untuk bilik, kita Le Méridien ialah bilik berempat. Jadi, jika jemaah nak upgrade bilik bertiga atau bilik berdua, ada tambahan harga iaitu untuk bilik bertiga RM320 per pax dan bilik berdua RM1,150 per pax. So, untuk jemaah-jemaah biasanya dia pun okey je. Dia pun jarang-jarang jemaah nak upgrade bilik. Sebab kalau bilik berempat, bilik yang biasa kan, harga yang biasa ni macam mana? Harga yang biasa kita jemaah ni, bilik berempat ni sebab dia pun nak berkawan. So, dia pun tak upgrade bilik. Kecuali kalau macam family ni.
family yang macam ada orang uzur, orang-orang tua yang uzur, yang tu kita akan benarkanlah untuk upgrade bilik. Tengok kes jugalah. Okey, kita juga ada syarat untuk upgrade bilik yang mana syarat-syarat untuk upgrade bilik ni. Package berbaki 10 seat yang mana maksudnya dah 10. Okay, untuk syarat-syarat upgrade bilik, package untuk tarikh tersebut mestilah dah ada yang masuk, iaitu sekurangnya 10 seat ataupun 10 orang yang dah daftar. Okay, jadi satu group atau untuk satu tarikh itu 2 bilik sahaja yang boleh upgrade. Untuk bulan Ramadan kita tak boleh upgrade bilik. Okay. Dan untuk harga promosi 5790 pun kita tak benarkan untuk upgrade bilik. Jadi selesai bab bilik, ruang makan pun tadi kita guna kupon, kita guna konsep kupon semua hotel kita guna kupon sebab kita tak nak ada yang terlebih atau terkurang. Kena makan ni. Makan 3 kali sehari full board lah sebab package tiram semua full board 3 kali sehari. Pagi petang, pagi tengah hari malam. Dia makan dekat dia memakan lah hotel. Okay, kemudian ini detail dia. Okay. Kita ada AirAsia ataupun Saudi Airlines yang link dengan package ni lah, Lee Meridian. Iaitu harga AirAsia 5390 sehingga 4490. 5490 ni selalunya untuk peak season, cuti sekolah. Dan juga Saudi Airlines 5590. Tapi sekejap saya tunjuk dia punya details dalam sistem. Okay, ini peta hotel. Yang mana peta hotel kita boleh tengok 150 meter plus minus lah, lebih kurang 150 meter. Hotel ini kita kena naik sikit-sikit ke dataran masjid. Ini kalau untuk yang uzur kita tak galakkan. Kita ambil Safwa sebab memang betul-betul turun ke dataran terus. Kalau hotel di Medi ni agak susah sikit lah untuk orang-orang yang uzur, yang naik wheelchair, yang yang uzur-uzur lah. Tak galakkan lah untuk ambil package dengan ini. Okay. Okay. Terima kasih kerana menonton. Okay, sekarang saya nak tunjuk yang Aduh.
Kena tunjuk yang apa tu contoh dalam contoh dalam sistem nak tengok di Meridian dengan flight apa dan berapa hari dan harga. Lawan. Okey, kita ambil contoh. Bulan Januari. Bulan Januari 2021. Zoom lagi. Ya. Ah ni. 2 Januari Saudi 12 hari. Turun Jeddah balik di Jeddah Hotel Le Méridien Mekah. Hotel Madinah Ansar Jadi masuk Madinah dulu harga 5590. Kemudian kita ada tarikh 4 Januari Air Asia 12 hari turun Jeddah balik Madinah. Hotel di Mekah Le Méridien Hotel Madinah Ansar Jadi masuk Mekah dulu 5390. Lain kebanyakan Safwa dan juga Mozambik. Tapi tak apa, ini kita nak bercerita mengenai Le Méridien. Le Méridien ni lama dah, tiram-tiram dengan Le Méridien ni lama dah. Cari lagi. Okey, 6 Januari, Air Asia 12 hari, turun Jeddah, balik Madinah. Hotel di Mekah, Le Méridien ataupun Almasa. Yang ni antara dua. So kita kita akan kumpulkan berkenaan hotel ni. Kalau Le Méridien 120 meter, Almasa Almasa 20 meter. So yang ni masuk Mekah dulu. Harga dia 5390. Kita ada package 20 hari yang guna Le Méridien. Sat-sat. Bulan 2, bulan 2. 6 hari bulan 2. Ah, 16 hari bulan 2, 20 hari. Air Asia turun Madinah, balik Madinah. Hotel di Mekah, Le Méridien ataupun Almasa. Macam tahun lepas yang tak jadi terbang, 5 hari 5 Mac ada grup Langkawi 20 hari depa ambil package 20 hari. Hotel Le Méridien ataupun Almasa dia macam ni jugalah. Tapi yang dapat masa dah akhir-akhir dalam 2 minggu sebelum 2 minggu sebelum Hotel Almasa 50 meter. So, untunglah 50 meter. Dia dekatlah dengan dataran Masjidil Haram. Okey, Hotel Madinah untuk 20 hari asal jadi kita akan masuk Mekah dulu. Madinah dulu. Jadi harga untuk 20 hari 6690. Okey, suka untuk diingatkan di sini. Tahun depan kita kemungkinan akan ada kenaikan harga dalam RM300 sebabkan visa dan hotel, kenaikan harga visa dan hotel. Jadi kita tunggu rasmilah kenyataan rasmi dari Tiram dan Arab Saudi sebab kita baru khabar-khabar begitulah. Sebab dekat iklan kita pun kita memang mention akan ada kenaikan harga. Ya. Okay, Meridian 12 hari 17 Februari
Eh Asia, turun Jeddah, balik Madinah, masuk Mekah dulu. Harga 5390. Okay, saya nak elan salam. Terima kasih kerana menonton.